total gaji kami di YouTube adalah segini ya teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi kami udah nyampe di ATM di YouTube ya, ini hasilnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kami kali ini nama Fajar, setelah sekian lama kami menunggu ya Fajar, menunggu hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih akhirnya kami mendapat ini adalah surat cinta dari Google ya teman-teman ya. Surat cinta. Iya, ini surat cinta namanya dari Google karena kita udah nunggu ini untuk mengambil gaji di YouTube ya teman-teman ya. Dan sekarang ini kami mau ngambil gaji kami sama Fajar di YouTube karena udah lama kali lah subscriber kami itu udah 100.000 ke atas, tapi kok bang kenapa belum gajian ya? Gak tahu, karena subscribernya memang cepat aja naik kan. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau mau tahu gaji kami nanti kita ikuti aja videonya ya teman-teman ya. Ini bukan maksud untuk sombong ya nanti untuk pengambilan gaji kami nanti di YouTube, karena biar teman-teman itu tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang dan untuk motivasi bagi teman-teman YouTuber pemula kan, agar bisa semangat terus untuk berkarya. Jadi total gaji kami di YouTube adalah segini ya teman-teman. Nanti kita edit nanti. Nang bingung kali. Nah segini ya teman-teman ya. Nah, kalau nggak percaya yuk kita lihat ke ATM ya. Oke, kita berangkat ya teman-teman ya. Ambil uang teman-teman ya. Jadi, sabar lah ya. Sampai jauh uang dulu dari YouTube. Oke, ayo teman-teman kita ambil uangnya. Oke teman-teman ya. Jadi kami udah nyampe di ATM. Kalau narik banyak kan nggak bisa ya, di kalau kita narik di apa ini ATM ini batasnya dia 10 juta. Jadi kita masuk ke dalam aja, ayo. Ya teman-teman ya, kalau kita harus mematuhi protokol harus pakai masker ke dalam ya. Jadi tadi saya udah bilang katanya nggak boleh masuk ke dalam tanpa izin, jadi harus kamera di luar sih ya, nanti pas megang uangnya kita nampakin teman-teman ya. Oke, ayo jalan aja. Oke teman-teman, jadi kan tadi penarikannya 61 ya teman-teman, jadi kami ngambil separuh dulu karena kalau diambil semua untuk apa, banyak-banyak aja ya. Kami membuka, mau ngasih santunan kepada anak yatim aja ya, bersedekah. Jadi sebagian uang ini pokoknya kami sedekahkan sama anak yatim ya. Oke Jar, nanti kami mau beli HP Fajar, sembak Fajar yang gambar bobo-bobo ya Jar ya. Ini teman-teman ya, hasil uang YouTube ya, ini hasilnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi gaji kami dari YouTube ya. Kami narik tadi 61 juta 300-an gitu ya teman-teman ya. Jadi uang itu nggak kami ambil semua, kami ambil sekitar 25 juta tadi karena untuk kami membuat acara manggang-manggang sekitar anak yatim, beli baju Fajar, belanja sepajar juga lah kan, kebutuhan saya juga. Jadi buat teman-teman jangan pernah putus asa ya, itu berpemula ya. Saya itu awalnya juga membuat YouTube itu 1-4 bulan dia nonton palingan cuma 100 orang, 200 orang, bahkan 5 orang pun ada. Ya semua itu harus butuh proses dari nol ya teman-teman ya. Kita nggak mungkin langsung mau naik. Jadi buat teman-teman semua rajin aja upload video. Nah, kami tuh waktu di monet ya ada sedihnya juga ada juga ya teman-teman ya, karena kertas dari Google Ads itu lama nyampe kan, kami kira kemana udahlah. Kemana nanti cari gajian ini? Gak gajian nggak apa nggak. Yang penting buat YouTube aja terus buat terus terus ya, nggak nyangka saldo kami bisa nyampe sekian. Itu ya semua ya kita akan juga ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi, YouTuber pemula saran saya, rajin upload video, jangan pernah putus asa, dan nggak perlu HP apa kamera HP iPhone atau kamera Canon gitu. Saya juga dulu awalnya pakai HP Oppo 37 ya teman-teman ya, pakai Oppo 37 sampai saya dimonetisasi. Jadi setelah saya dimonetisasi, saya ngambil HP yang agak tinggi sedikit lah kameranya ya. Jadi ya sekarang mungkin saya beli kamera karena udah ada duitnya kan. Tapi buat teman-teman nggak perlu HP yang bagus lah, yang pasti YouTube itu nggak perlu banyak modal pun bisa, asalkan ada kemauan.
cuma modal handphone aja bisa kan jaran. Nah jadi jangan teman-teman itu cuma baru ngupload sekali, gak ada yang nonton, cuma 2 orang nonton, langsung putus asa. Kalau saya juga awalnya juga begitu ya teman-teman ya, ngupload itu yang gak ada yang nonton, ya wajar gitu, itu adalah hal yang wajar ya. Jadi untuk mencapai 1000 dan 4000 jam tayang itu harus dibutuhkan perjuangan yang bagus dan buat video Anda yang bagus, berkualitas, jangan video-video yang gak berkualitas ya, dan videonya agak bagus ya teman-teman. Soalnya video saya juga ada yang melanggar pedoman komunitas ya, karena apa ya, video itu bersifat sensitif terhadap anak kecil, sebenarnya tua sih. Ya gitu ya teman-teman ya, sekali lagi tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Kalau mau dapat subscriber yang banyak, jam tayang yang cepat, ya rajin-rajin upload video. Video itu harus berkualitas bagus. Penting berkualitas bagus itu bukan masalah kameranya ya teman-teman ya, isi dari video tersebut. Jadi nanti suatu saat ke video itu nanti ada yang viral, tiba-tiba viral sendiri karena video Anda bagus ya. Dulu video saya yang saya anggap jelek aja nggak nyangka sekarang penontonnya bisa sampai jutaan ya, jutaan viewers. Jadi alhamdulillah kayak buat teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang udah monetisasi jangan lupa mereka, ya itu sebenarnya nggak perlu saya ingatkan ya, itu kemauan teman-teman semua ya, karena kalau kita bersedekah itu nggak mengurangi harta ya. Ada kok kurang harapan kan? Ya gitu ya teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat. Nah, buat youtuber pemula semangat terus, semangat. Nah, kontennya kalau bisa jangan campur-campur. Nah itu satu lagi ya. Nanti besok kontennya ngevlog, besoknya lagi mancing, besoknya lagi nyanyi. Nah kayak gitu ya. Mustahil ya. Agak berat ya mungkin kalau untuk jadi youtuber ya, karena YouTube itu melihat konten Anda kok kayak mana dibilang ya, campur-campur gitu. Jadi YouTube tuh mungkin malas mempromosikan channel Anda ya. Jadi kalau bisa konten itu satu tujuan ya, kalau komedi komedi aja, kalau mancing mancing aja, kalau nyanyi ya nyanyi aja, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, sekali lagi tetap semangat ya. Kami bisa mendapatkan uang segitu ya juga butuh pengorbanan ya. Motor bagus ya saya taruh ke lumpur kan, itu satu pengorbanan ya. Dulu saya nggak berharap juga sih sampai gaji dapat sebanyak itu ya. Mungkin saya cuma hobi aja buat video di YouTube ini. Jadi sekian dan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menyemangati teman-teman. Dan saya tidak ada bermaksud sombong. Di sini saya nggak ada bermaksud sombong untuk mempamerkan gaji saya di YouTube. Karena banyak dari teman-teman semua yang bilang, "Bang, kasih tahu ya nanti kalau gaji pertamanya di YouTube berapa ya." Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau yang apa yang pemula itu tetap semangat. Nah, itu tadi gaji kami ya. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Semoga yang nonton video ini bisa menjadi youtuber. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.